Seramai 40 orang rakyat Malaysia akan berangkat ke Istanbul untuk kembara jiwa dan kemanusiaan Syria Care melakukan kerja amal di sana. Antara selebriti yang terlibat dalam kembara ini adalah Kai Baha, Sufian Sarjana dan juga Ustaz Azadan Rabani. Perasaan tu rasa excited nak pergi sebab ni merupakan first experience Kai dan Kai membawa ibu apa Kai sekali. Apapun Kai baru nak belajar lah. Kai memang orang kata tak tahu, bukan je tak tahu, apa lagi cuma tahulah sikit-sikit. Apapun Kai nak kena banyak lagi belajar kat sana. Bila Kai berada di sana, Kai melakukan orang kata aktiviti amal kan. Macam Kai sini orang kata sebelum ni pernah tak melakukan perkara sebenarnya kan? Sebelum ni sejujurnya kalau macam dekat Malaysia nak sedekah apa apa kita nak beritahu orang kan. Dan dia kali ini perlu aware kepada orang di luar sana memerlukan bantuan kita. Kai memang patut join lah untuk awalkan kepada Kai punya peminat. Nak buat baik tu tak perlu nak bayar apa pun, just bersedekah itu saja pun dah cukup. Ni nak buat mak ayah umrah ke tahun depan, tapi Allah dah atur untuk tahun ni, rezekilah Allah percepatkanlah niat Kai itu. Ini satu pakej umrah dan ziarah Istanbul, bukan macam biasa. Pergi umrah kali ini istimewa sikit, mewakili rakyat Malaysia, membawa jiwa mereka, kita semua ni yang memangnya menyokong isu-isu kemanusiaan yang berlaku di luar sana. Kita ada program kemanusiaan bersama-sama pelarian Syria di Turki. Di sana ada Syria Care membangunkan satu madrasah, menempatkan para pelarian Syria di sana. Nanti kita akan jumpa para ulama Syria, di Turki, anak-anak yatim di sana. Kita buat majlis khas untuk diorang. Ada aktiviti-aktiviti yang menarik lah dengan jemaah yang bersama umrah ni. Kita pun dalam masa yang sama membawa sumbangan yang dah disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Ada kempen musim sejuk 5.0 Syria Care. Kita berumrah bersama-sama. Mereka pakej kemanusiaan ni bukan di Malaysia saja. Mereka pergi ke Syria, pergi ke rumah-rumah pelarian Syria di Turki, melihat dan membantu mereka-mereka yang memerlukan. Nak galakkan rakyat Malaysia supaya kita semua inisiatif, rasa tanggungjawab kita terhadap isu-isu kemanusiaan ni. Jadi janganlah pandang saja sebelah mata, lihatlah dengan hati kita, tepuk dada kita. Kalau kita rasa tak ada apa-apa, ya Allah kenapa ni kan? Something wrong pada diri kita. Jadi kalau tak boleh bantu dari sudut RM1, tak boleh banyak sikit, RM1 aja bayangkan. Satu Malaysia RM1, masya-Allah berapa juta kita boleh sokong. Dan kita pun bangga juga sebab kita ada Kai Baha, anak muda yang baru je habis separuh akhir muzik-muzik, terus join kembara jiwa ni bersama Syria Care walaupun sibuk dengan jadual sebagai seorang selebriti, tapi tetap dapat ikut program kita ni. Adakah kembara ni akan dilakukan lagi di masa yang akan datang? Kita dah ada program kita balik Malaysia ni, kami akan bergerak ke seluruh IPT buat macam road tour show, dapatkan dana support dana Syria Care ni sebab mereka setiap hari perlukan dana. Kru produksi Melody mendoakan supaya kembara ini selamat pergi dan selamat balik Malaysia. Mungkin lepas ni program kita bawa Melody sekali. Kita tak kira.